jalan-jalan di mall. Oh, ada durian. Ini makanan durian ya. Durian tuh dibuat kayak mochi-mochi, mochi-mochi. Nah, ini tas-tas. Ini tas-tas $50. $50. Nah, ini apa namanya? Nah, ini depan toko emas. Toko emas Hong Kong nih ya. Nih, kaleng-kaleng makanan-makanan. Nah, ini salon Hong Kong ya. Tuh bersih salon Hong Kongnya, rajin. Ini supermarket daging-daging. Tuh. Daging-daging. DC Crosser. Nah, ini tempat belanja ya. Mau belanja, mau beli. Oh, enggak bawa keranjang ini, mau belanja. Coklat ini loh. Coklat-coklat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini liburan guys, ini saya lagi di taman ya, malam-malam nih. Ini sore ya, petang ya, liburan. Jadi petang ini ya, di taman tuh lor. Nah tuh, di taman ya, di taman sini tuh banyak sekali orang-orang ya lor. Pokoknya kalau hari Minggu, Hong Kong, TKW Hong Kong liburan. Jadi apa namanya, senang kumpul sama teman-teman ya. Cuma kali ini kan apa namanya, ini sudah petang baru sempat ambil video ya lor. Terima kasih sahabatku semuanya yang sudah setia mengikuti channelnya Sinta Osin. Semoga kalian semuanya dimanapun Anda berada sehat dan tetap semangat ya, rezeki sukses selalu ya. Thank you all my friends, thank you very much. Now, welcome to my channel Sinta Osin ya. Inilah Sinta Osin, kali ini ada di Hong Kong. Jadi Sinta Osin itu berbagi pengalaman Sinta Osin sewaktu di Hong Kong, biar kalian tahu ya, walaupun Anda belum pernah ke Hong Kong, jadi kalian tahu dengan adanya video saya tentang Hong Kong ya, tentang Hong Kong liburan, terus tempat-tempat liburan gratis, terus apa namanya, TKW kita ya, TKW maksudnya warga negara Indonesia di sini Hong Kong ya, kalau liburan gimana gitu ya, ya jalan-jalan di mall atau duduk-duduk makan-makan di taman ataupun di dekat toko Indonesia, kan di sini ada toko Indonesia tuh. Nah, jualan makanan Indonesia, jadi kita bisa makan-makan Indonesia, rasa Indonesia punya ya lur. Ya, terima kasih sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak loh Hong Kong. Penak. Nek majikan ngono penak. Iki loh Hong Kong mlaku-mlaku libur. Libur Hong Kong. Loh, daerah Hong Kong ya, Lur. Omahe Hong Kong ini iki loh. Iki sing seneng iki mau pulang 2 tahun Hong Kong pulang. Rasane Hong Kong iki ngene iki ya, Mbak ya. Hong Kong iki. Penak kerja di Hong Kong, jalan-jalan. Kita 8 tahun loh. Aku 8 tahun ora balik iki. 8 tahun ndak pulang. Lo habis tingkat. Jadi Cina Hong Kong. Lah mau kayak beli tas yang Hong Kong ya tak nyang ya habis di Hong Kong. Makanan tuh bonus barang lo tak nyang. Cina Hong Kong. Malah dikirain rabi kalau mau Cina Hong Kong. Iya. Memang menang bahasa Juni ya, Pi. Dikirain rabi Cina Hong Kong. Nah, kayak mirip orang Cina Hong Kong ya. Iki desa ya, iki termasuk Hong Kong desa. Elah nang kene di sini banyak WC ya. Banyak WC gratis kok. Hong Kong banyak WC gratis, WC umum gratis kok. Ini loh. Resik. Nah, keadaan desa ini iki loh. Desa Hong Kong sepanjang jalannya jalan kaki. Nah, di mana-mana ada jembatan penyeberangan. Jadi rumah sana, rumah sini, jembatan penyeberangan banyak. Sepeda motor parkir liar, aman. Ada mungkin hilang ini loh. CCTV di mana-mana. Aman. Nyebrang terus harus lihat ya lampu hijau merah ya. Kalau lampu merah ya berhenti dulu, kalau hijau baru kita jalan ya lur. Karena di mana-mana ada CCTV. Ini taksi. Gedung tinggi sekali ya, ini adalah Hong Kong ya lor.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya Lur dengan Sinta Osin. Kali ini Sinta Osin liburan Lur jalan-jalan nih sama teman-temannya nih, sama mbaknya nih. Ketemenan mbak saya kelemu kabeh anakku. Lah nyapa kok rasanya pomapo. Nih mbaknya cantik, mbak cantik. Mbak cantik. Jawa Timur Blitar. Nah, ini kalau udah hijau baru nyebrang ya, karena kalau melanggar nanti tahu-tahu kena tilang. Bayar. Kerjaan di Hongkong 24 jam 10 juta woh. Iya. Gua anak kecil loh, sepeda manca loh. Lah iya, kebutuhannya ya. Lah iya. Saya 1 juta. Nah, ya kan. Nah, di mana-mana. Sama saja. Orang Indonesia menghitung gaji kita 10 juta. Wow, 10 juta gaji ya. Tapi mereka tidak menghitung pengeluarannya. 10 juta utuh. Utuh 10 juta. Yang kerja. Cuma terima. Bakso semangkok 1 dolar. Kadang saya mikir $50 atau satu mangkok bakso. Ini taman ya, tempat duduk. Nah, ini mall, ini restoran. Yo enak enggak enak kerja di Hong Kong toh? Ya kalau dapat majikan baik, yo enak. Kalau majikan itu yo enggak begitu. Nah, ini mall lah. Ini mall. Mambune nganu ya. Bisa hak lah. Bisa. Bisa hak. Ini sepatu. Wah, ini makanan-makanan restoran ya, Lur. Nah, itu tempat playground, tempat anak-anak. Di Hong Kong itu ada tempat anak-anak gratis ya. Siapa saja boleh main tuh. Tinggal masuk saja gratis. Nah, ini kita masuk mall. Daerah Fan Ling. Ini daerah Panting, nah, masuk mall ya. Wah, ini ya buah-buahan. Wah, sawi nih. Sawi gede sekali ya loh. Katesnya $39 satu loh. Berarti 60, hampir 70 ribu loh. 70 ribu lebih ya loh, 39 kali 2 ya. Nah ini tamagor, makanan Korea. Nah, tuh. Kilo Mas Hong Kong asli tuh. Wes tinggal dipilih-pilih. 99,9. Pokoknya 100% Mas Gold. Kilo lagi milih kilo. Milih tegawe Hong Kong enggak ya milih Mas-mas. Mas Hong Kong, Mas Murni toh? Mas Murni. Mas yang apik-apik jalan. Wah. Iki apik. 3.000 lho. Weh, gaji sak bulan beli lho. Lah iki lho, Mas batangan iki lho. Mas batangan iki lho. Wah, dong, iki lo gadene ra umum masih. Masih lo pakai ini coba kalau di Indonesia pakai kalung seperti ini. Wah, 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 wah. Iki toh. Apik. Apik. So, gaji 1 bulan beli emas iki. Jane ade iso lah 1 bulan iki beli. Iso. Mas Hong Kong, Mas Hong Kong. Dan sepon makot. Ini mall ya, mall. Ini supermarket, restoran, makan nih rotine. Wah, rotinya bermacam-macam. Ini naik lift. Naik lift ya, Lur. Tuh, wah, pemandangannya bagus sekali. Ini di mall ya, Lur. Nah, ini toko baju, tinggal dipilih, bajunya bagus-bagus, murah meriah. Ya pun seng. Nah ini ya, sini. Nah ini juga makanan, semuanya banyak makanan, tinggal dipilih ya, jajanan kering. Nah ini serandal, sepatu, baju, tinggal dipilih. Nah, bagus-bagus. Ini
Ini loh, tempat tidurnya kecil ya, untuk satu orang. Ini satu orang. Nah, ini semua serba ada ya. Ini jam tangan. Jam tangannya bagus, bagus. Harganya juga lumayan bagus. Bagus ya. Terus ini apa namanya? Wah, ada radio kecil, ada handset, ada earphone, power bank, tongkes. Nah, semuanya ada. AirPod ya, semuanya serba ada lengkap di sini. Ini makanan khusus binatang. Ini tas, sepatu terbuat dari kulit ya, bagus-bagus banget modelnya, Lur. Wah, ini boneka, Lur. Bonekanya bagus banget tuh. Ini. Nah, ini kita mau ke toko Jepang. Apa? Iya. Pas. Lebih ini. Ngomong karo sama Tri. Nah, ini Jepun ya. Jepun sing toko Jepang banyak perobotan. Jajanan juga banyak. Ora sanggah bih, larang bih. Iki lho batu akik. Ini baju. Ini jalan-jalan di mall cuci mata tok ana semarem, walaupun ndak beli. Iki lho mas-mas. Mas-mas Hong Kong iki lho, iki anu apa jenenge? Iki anu berlian iki. Berlian. Larang asli, larang berlian iki, berlian. Ini restoran. Yo kayu. Kayu ya notone rajin apik ta. Nah, ini baju, toko baju murah meriah. Loh, restoran makanannya enak-enak, Lur. Ini sepatu-sepatu. Karena di sini orang tuh rata-rata kemanapun pakai sepatu. Tuh. Kemanapun pakai sepatu. Ya. Jarang yang pakai sandal jepit. Jalan kemanapun sepatu, jadi di sini sepatu, toko sepatu banyak. Dan kita turun lagi di lift ya.